Marsha? Masuk. Semua ini gara-gara lo. Gara teman-teman lo. Yang udah ngusulin supaya gue gak ada di nyerbu gini. Kenapa sih lo? Sampai polisi tahu ya, tenangin diri dulu. Kamu nggak lihat mainnya Mas ya, hah? Karena itu nih, justru karena itu kalian semua lupa, hah? Catatan yang dia telan tadi sebelum dia bunuh diri. Di catatan itu tertulis semua nama kita nih. Kalau misalnya dia diotopsi sama polisi dan polisi temuin nama kita semua, kita kena nih. Kita jadi tersangka. Egois kamu mah. Nih. Lu enggak usah sok suci deh. Lu mau masuk penjara cuma gara-gara ini, ha? Iya. Cuman kamu bilang kalau bukan gara-gara kamu Marsha enggak bakalan mati, mah. Anjing lo, anjing lo! Kita semua di sini tuh orang gak bener. Kita dikumpul di sini sama dia, bukan karena kita orang yang suci. Nick, pikir dong, Nick. Lo apaan sih, Nick? Pikirin kita semua. Jujur aja, hubungan gue sama keluarga suami gue itu gak begitu baik, Nick. Gue gak mau. Karena kejadian ini, itu bakal ngehancurin semua yang udah gue jaga selama ini, Nick. Gue sayang banget sama suami gue. Gue udah mati-matian ngejaga hubungan ini, Nick. Bisa-bisa kalau mereka tahu soal ini, gue bakalan disuruh pisah, Nick, sama suami gue, dan gue gak mau. Iya bener, Nick. Lo tahu kan followers di Instagram gue lagi banyak-banyaknya. Nanti kalau mereka tahu, mereka membuli gue. Terus nanti gimana masa depan gue, karir semuanya. Lo pikirin itu, Nick. Nick, ini bukan cuma tentang kita, tapi juga orang-orang terdekat kita, Nick. Kalau mereka tahu soal ini, keluarga kita juga bakal ikut nanggung malu, Nick. Gila, Wol. Be. Mana? Apain sih? Si Babe. Hati-hati, Be. Guys, aku ada ide. Apa? Kalian inget gak? Hutan waktu kita camping dulu waktu ngerayain kelulusan. Oh iya, gue masih inget, Be. Kita kubur Marsha di sana. Gimana? Gue setuju sama Babe. Gini, sekarang mayatnya kita angkat ke mobil aku. Naik mobil aku aja, kita barengan. Itu tempatnya lumayan terpencil, gak ada orang, sepi. Lagian Marsha ini udah gak ada keluarganya. Jadi kalau dia hilang, gak ada yang nyariin. Aman, ya? Kita harus berangkat sekarang sih, kalau enggak ntar sampai sana nanti pagi. Kalian ini gila ya? Masa kalian anggap masalah ini sepele? Marsha ini mati! Mati, tau gak? Justru itu, Nick.
Aku siapin mobil dulu. Kita bakal belajar terbiasa jalanin hidup ini dengan rahasia ini, Nick. Mungkin gak dalam waktu dekat, tapi gue percaya kita bakal terbiasa. Omong lo. Kemal. Ayo cepat. Be, buka be. Lah itu beresin dong, Be. Oh iya, ini cuman barang-barang aku syuting doang kok. Wardrobe. Tapi ini serius taruh di mobil, Be. Gak apa-apa nih, udah. Udah, Ti. Anik, ayo. Udah, yuk. Apa sih, Yas? Lo kenapa? Seriusan deh? Mayatnya Marsha melototin gue. Lo halusinasi tau gak? Masa mayatnya Marsha bisa melotot? Udah, kita lanjut jalan lagi ya. Ini masih bahaya nih, gak bisa lama-lama di sini. Daerah pemukiman warga. Bebe, jalan, Be. Ken, nanti aja di atas kau ganti baju ya. Kok ganti sih, Be? Kenapa nih? Ini kenapa lagi, Be? Bentar, bentar. Berhenti tiba-tiba. Kayaknya mogok deh. Ya! Ya! Di hutan kayak begini pakai mogok lagi mobilnya. Ya udah, aku juga nggak tahu kan kalau kita jalannya sejauh ini. Sama-sama panik juga, udahlah. Ya lagian lo juga kalau mau berangkat tuh cek bensin dulu dong, Be. Kau nggak usah nyalain-nyalain aku ya, Yas. Terus kalau mobil lo berhenti di tengah hutan mogok kayak gini, salah siapa? Salah gue? Lo mau nyalain gue? Kok emang dari lahir udah salah, Yas? Udah. Guys, guys, dengerin ya. Mendingan sekarang kita keluar dari mobil. Daripada berantem, tau gak? Iya, yuk. Ayo. Iya, yuk. Aduh. Guys, gak dapet sinyal ya? Serius? Iya. Oh iya, bener gak dapet sinyal. Terus kalau ada sinyal, kamu ngapain? Mau update status? Halo guys, aku habis bunuh orang nih. Kamu mau dibunuh juga? Tulis di komen ya. Gitu. Apaan sih, Beh? Gimana kalau misalnya kita kubur mayatnya Marsha di sini sekarang? Belum bisa, Mal. Ini tuh masih dekat sama pemukiman warga. Kalau mau, kita naik lagi. Nah, terus gimana dong nih? Masa kita mesti diam di sini? Ken, sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Cuman masalahnya, masalah gue juga mau ganti baju, nggak ada baju. Pakai jaket gue aja. Nggak apa-apa. Beneran aku mau pakai baju panjang. Yaudah deh, nanti temenin gue tapi ya. Iya. Ya udah. Sekarang gue mau pipis. Ya udah. Be, lo ada air mineral gitu nggak di mobil? Kayaknya ada deh. Ada di ya. Belakang jok aku ada. Yaudah, bentar ya. Koleksi ada sih. Seriusan loh. Kecil. Guys, gue bersih-bersih dulu ya. Sekalian sama si Tias nih. Mau pipis. Ya, yaudah. Tapi hati-hati ya. Ya. Terus kita diam aja di sini nih. Tuh, gelap banget. Yas, hati-hati Yas. Iya. Hati-hati. Di sini kali ya, di sini aman sih. Ya udahlah, di sini aja. Minta tolong, pegangin dong. Aku pegangin dulu. Pegangin dulu. Itu flashlight. Gak apa-apa. Ya udah, ini pegangin dulu. Pegangin. Tolong. Sama. Sorry ya. Ya, gak apa-apa. Lo lagian ada-ada aja sih. Sampai ke
celana. Aduh. Beh, tapi nanti kalau ada yang curiga gimana nih? Gak ada pilihan lagi, Nick. Pokoknya nanti begitu dapat bensin, aku langsung cabut. Ini kita benar-benar nggak bisa nguburin mayatnya Marsha di sini aja. Ini nggak ada orang dari tadi yang lewat, Be. Ini kesempatan kita, Be. Nggak bisa, Mal. Ini tuh masih dekat sama pemukiman warga. Bahaya. Lagian kan kita perlu bensin buat balik, kan? Nayo. Nah, tadi katanya mau pipis. Iya, aku mau pipis. Ya udah, bentar. Aku taruh sini ya. Tahan. Ya udah deh. Tapi lo hati-hati ya. Iya. Yes. Gue pipis dulu ya. Gue di sana. Udah, sini mana HP gue. Thank you ya, hati-hati lo. Iya. Kamu jangan mana-mana ya. Iya, ditungguin gue di sini. Masih bersih-bersih juga gue. Gitu deh. Pipis, tapi lama banget. Itu bayangan siapa ya? Tias! Tias bukan ya? Gue gak kontrol waktu itu. Oh. Aku tuh gak nyangka ya, kamu setega itu perkosa si Marsha. Hah? Gue salah. Gue gak kontrol. Waktu itu gue lihat dia sendirian di toilet. Gue mabuk, Nick. Terus kamu mau nyalain Marsha yang sendirian di toilet, hah? Punya otak gak sih kamu? Kamu tahu ya, Kemal? Aku tuh udah nahan perasaan dari sejak SMA sama kamu. Tapi aku bersyukur, gara-gara kejadian ini, aku gak pernah ngatakan apa-apa. Nick!
gue cariin juga, ninggalin gue sendirian. Tias, gue tuh lagi ngeliat ada orang tadi di sana. Dia ke arah sana tadi. Seriusan? Iyalah, gue seriusan, Tias. Gue tadi ngeliat ada bayangan orang yang lewat itu ngikutin. Nanti, nih gue mikir ya, nanti kalau itu orang tahu kita dikutin ada mayat gimana? Ken, jangan nakut-nakutin gue dulu, kan tau gue parnoan. Ya makanya itu gue mau make sure yang tadi itu orang atau bukan. Yaudah yuk. Ken. Ah, pak, lihat deh. Tanda silang ini, tadi pas gue pipis juga ada tanda kayak gini, Ken. Oh, ini mah palingan dibuat sama anak yang pernah camping di sini. Kan Babe udah bilang, kalau di wilayah ini tuh masih sering dipakai sama anak-anak buat camping. Makanya itu, kalau kita mau pergi sama Asya, ya kita harus bisa lebih jauh lagi dari sini. Bisa di sini. Kalau kita mencari itu malah justru bahaya. Aku tuh nggak tahu medan di hutan ini kayak gimana, bahaya tau nggak?